Mengajarkan siswa berbagi sekaligus praktek membuat jajanan dilakukan SMK NU 01 Kendal. Setidaknya 3.000 takjil yang merupakan buatan siswa-siswi SMK NU 01 Kendal jurusan Tata Boga ini dibagikan kepada warga di sejumlah titik di Kabupaten Kendal. Pembagian takjil buatan siswa dan siswi ini dilakukan di 6 titik di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Setiap titik pembagian disiapkan 500 takjil. Ada minuman dan makanan ringan yang merupakan buatan siswa SMK NU 01 Kendal sebagai sarana latihan dan praktek membuat makanan dan minuman. Meski rencana bagi takjil ini dilakukan mendadak, namun pihak sekolah mengerahkan siswa untuk membuat minuman dan makanan yang akan dibagikan. Kepala SMK NU 01 Kendal Acit Abdul Rohman mengatakan, ini sebagai sarana belajar siswa, khususnya jurusan Tata Boga, untuk praktek membuat makanan ringan dan minuman. Ini ada 3.000 piece, sembako dan takjil kita bagi menjadi 6 titik. Salah satunya di sini, ini pusat di SMP 2 Pakebon. Kita ada 5 lainnya, titiknya ada di SMP 3 Kendal, ada di SMP 1 Gemo, ada di Karangayu, dan ada di Wonosari, Pak. Ini yang dibagikan memang hasil karya siswa atau gimana, Pak? Iya, ini memang hasil karya siswa untuk latihan produk ini dan juga latihan untuk berbagi ke sesama. Aksi berbagi 3.000 takjil ini juga wahana melatih siswa untuk peduli kepada orang lain dan menumbuhkan rasa berbagi di bulan Ramadan. Pengguna jalan yang melintas baik roda 2 atau roda 4 tidak luput dari aksi berbagi takjil ini. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.